Oke, nah dari karya-karya yang udah dipersembahkan sama pendengar nih, ini kan udah bisa didengerin di platform mana aja ya, Mas ya? Di semua digital music store, Mbak. Ada Spotify, ada YouTube Music, ada Joox, ada Deezer, ada TikTok, Instagram Apple Music, Music, Apple Music, YouTube Music, udah YouTube Music. Ya, TikTok juga hampir kan. semua. Hampir semua, udah semua ada yang semua digital music store. Kesayangan kalian. Okay. Nah, kalau aku lihat nih sempat kepo-kepo juga di Instagram ataupun di channel YouTube-nya Jamie sendiri itu ada beberapa teaser kayak semacam klip video yang itu menunjukkan juga kalian ya menunjukkan bakat-bakat kalian itu. Nah, itu kenapa memutuskan? Apakah itu juga salah satu untuk menunjukkan karakteristik James Benjamin sendiri kalau ini loh personil-personilnya? Atau kenapa? Apakah nantinya juga akan memutuskan untuk bikin beberapa video klip resmi? Kalau video klip sih belum ada omongan ke sana ya, maksudnya iya sempat dulu ada kayak bikin video klip gitu, tapi kayaknya masih belum 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 tergerak buat bikin video klip. Soal yang potongan-potongan itu ya karena di masa sekarang ini apalagi pandemi kan, gigs atau acara kan jarang banget panggung gitu kan, susah izinnya, keramaiannya susah. Makanya gimana nih agar band ini rodanya tetap berputar adalah dengan cara di media sosial. Nah, salah Konten, satu yang konten. ya salah satu yang bisa menggerakkan itu juga dengan konten di media sosial termasuk Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu. Makanya kita bikin potongan-potongan klip yang berisi muka-muka kita, berisi ini bukan sebenarnya juga bukan karena ingin menunjukkan kita ini identitas kita sebagai James Benjamin, nggak, cuma karena ya kebutuhan konten aja sih Mbak. Biar gak sepi. Biar nggak sepi, betul. Dan karena biar ya paling tidak beberapa pendengar dari James Benjamin sendiri tahu lah ya ini loh sosok James Benjamin gitu. Nah, kalau dari ngomongin soal kembali ke lagu nih Mas, siapa sih yang paling berperan mungkin atau yang biasanya tuh ada ide ngide-ngide gitu, ada lirik ngelirik bikin lirik lagu, terus kayaknya lagu ini seru nih kalau cerita ini dibikin lagu seru nih itu, ya, siapa yang sering kayak gitu biasanya? Atau semua aktif? Siapa jawab? Andi, Andi lah, Andi. Andi, kan Andi. Ya, pertama kebiasaannya yang kami alami, yang kami lakukan itu biasanya itu dari Andi ya. Ininya, ide-idenya. Ide. Biasanya dia punya riff musik, punya musik-musik seperti ini nih gitu. Kemudian dia juga bikin nadanya nanti seperti ini. Ya, vokalnya kayak gini, vokalnya bassnya kayak gini, drumnya kayak gini, baru setelah itu kita proses bikin lirik bareng-bareng gitu. Tapi intinya pertamanya tetap dari Andi. Gede nggak kepalanya? Sombong nggak dia jadi? tapi saya terinspirasinya dari Tony. Nama dari itu mengarah ke Tony. Ada yang diangkat kisah hidupnya Tony semua, ya. Mbak. Aduh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!